Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Pasti yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada informasi terbaru nih mengenai Iwan Gunawan yang hari ini akan segera tiba di Jakarta dari salah satu sahabat. Mas, hari ini terakhir di Turki, see you in Jakarta. Jadi besok atau lusa Iwan Gunawan sudah ada lagi nih di Jakarta dan pastinya akan menemani kita semua di Brownies TV. Namun Iwan Gunawan akan memulihkan operasinya di hidung dan juga di payudara. Menurut informasi, Iwan Gunawan ke Turki untuk operasi hidung dan juga payudaranya agar lebih sempurna, terlihat lebih seksi tentunya. Informasi yang kedua di sini dari Boy William yang hari ini tertawa lepas karena melihat perubahan di rambutnya. Bila proses potong rambut dari Boy William yang masih penasaran, kupu gua berhasil udah kayak Sok Jong Ki, tinggal giliran gue, tulis Boy William di Insta story-nya. Kemudian juga di sini mau coba potong rambut ala orang Korea. Tahu jadinya apa? Ditunggu ya, guys. Wah, ada potongan rambut terbaru dari Boy William yang katanya pengen banget nih kayak orang Korea, terutama Sok Jong Ki. Wah, wah, wah. Inilah hasilnya, pastinya tampan banget di pemirsa. Dan hasil dari potongan rambut ini, Boy William dan sahabat-sahabatnya terlihat di salah satu kamar mandi pemirsa. Bagi sahabat semua yang penasaran, di akhir segmen Mimin akan menginformasikan videonya untuk sahabat semua di rumah. Dan informasi yang ketiga, di sini ada Ayu Ting Ting dan juga Bill Gates Humairah Razak yang menghabiskan waktu liburannya karena besok sudah masuk sekolah lagi nih Bill Gates-nya, dengan cara jalan-jalan di salah satu mall yang ada di Depok. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting yang selalu ingin membahagiakan putri tercintanya, putri tercantiknya, dan putri solehanya. Semoga rezeki Ayu Ting Ting selalu berlimpah dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang sayang dan pastinya sangat mencintai Ayu Ting Ting, termasuk juga Mimi nih. Oke, sahabat semua, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsepnya apa? Kamu bagus deh sama dia dinaikin dua-duanya. Ini setengah naik. Ya Tuhan, ini gimana gue Indonesian Idol? Tapi gak parah-parah amat kan ya? Parah gak? Anjir. Baik. Bill.
lagi. Bentar. Terus. Terus, bentar. Cukup makan pakai nasi sama rumput laut aja ya, sama kimchi udah ya. Kita beli si keriting karena besok udah mulai apa? Main. Sekolah. Tadi main puas nggak? Oke ya. Bener nih. Ya, satu. Hadiah apaan sih? Ya. Hadiah apaan?